salam hormat. Lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 14 April ini turut menjejaskan perioperasi penggiat seni tempatan, kata penyanyi Black Hanifah. Mengaku rakyat pelbagai peringkat sama terjejas. Black atau nama sebenar Muhammad Hanifah Muhammad Hanafiah berharap kerajaan tidak meminggirkan kumpulan penggiat seni dengan memberi bantuan khusus. Saya berharap kerajaan dapat membantu kami, golongan selebriti tanah air yang selama ini banyak membantu negara. Saya berharap kami diberi pertolongan seperti apa yang diperoleh oleh orang awam supaya beban ditanggung dapat dikurangkan sedikit. Kami juga perlu membayar bil dan menanggung perbelanjaan harian. Memang apa yang dipaparkan di media sosial tampak seperti kami berduit. Namun, apabila dalam situasi begini, kami tidak kerja untuk beroleh pendapatan, kata Black lagi. Persembahan dan aktiviti seni semua dibatalkan atau ditunda, seperti saya. Pada bulan ini saja, program televisyen, TV, konser dan pelbagai lagi semuanya ditangguhkan. Selagi semua itu ditangguh, kami tiada pendapatan. Apa yang terjadi tidak menyelesaikan menjejaskan pendapatan kami. Saya bersyukur ada menyimpan sedikit, jadi tidaklah terbeban perbelanjaan bulanan saya, katanya kepada Berita Harian Online. Selain perniagaan yang perlu ditutup, konsert 4G yang dirancang Black bersama Aki Muhammad, Tomok dan Hazama juga ditangguhkan. Tambah Black, tarikh baru untuk konsert yang dijadwalkan pada 17 dan 18 April ini belum ditetapkan lagi. Perkara itu akan dibincangkan selepas tempoh PKP tamat. Kami akui agak terkesan dengan penundaan ini, tapi kami mahu semua pembeli tiket datang menonton persembahan kami, di mana hampir 50% tiket sudah pun dijual. Kami tahu ramai peminat faham tindakan kami. Tarikh baru akan dimaklumkan kemudian dan diharapkan berlangsung tahun ini. Kami mahu melancarkan single kami pada konsert berkenaan. Single terbabit sudah pun direkam dan hanya menunggu masa untuk dilancarkan, katanya. Sementara itu, Black yang bercadang menyambut Ramadan dan Syawal di Langkawi, Kedah, terpaksa dibatalkan hasrat itu berikutan PKP. Sekian info daripada saya. Salam hormat.